Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial sistem penggerak industri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul 5 yaitu sequence program atau program berurutan. Nah, di sequence program ini kita bakal mengenal namanya siklus linear dan siklus perulangan atau berulang. Dari itu langsung saja kita langsung ke pembahasannya. 5.1 yaitu sequence program. Sequence program atau program berurutan adalah program yang dijalankan untuk mengaktifkan beberapa output pada suatu rangkaian atau ladder diagram secara berurutan. Di mana fungsi sequence program sangat berguna dalam suatu proses otomatis pada industri. Biasanya dengan sekali kita menekan tombol, maka seluruh proses akan berjalan sesuai dengan instruksi program. Di mana agar sekali menekan tombol langsung berjalan itu ya butuh komponen pendukung, berarti harus banyak sensor. Nah, aplikasi yang membutuhkan logika sequence termasuk sistem conveyor, mesin pengemasan, sistem penyimpanan dan pengambilan dan sebagainya. Urutan dalam otomasi industri hanyalah serangkaian tindakan yang harus diambil untuk mencapai hasil tertentu yang diatur agar hasil sesuai dengan yang diinginkan. Dasar untuk menggunakan sequence program dalam PLC adalah dengan menggunakan sequence step. Sequence program memiliki dua jenis, yaitu siklus berulang dan siklus linear. Siklus berulang adalah sequence step yang dijalankan, dan ketika step terakhir dijalankan maka akan kembali lagi dari awal dan terus mengulangi siklus tersebut sampai diperintahkan untuk berhenti. Dan sedangkan untuk siklus linear adalah sequence step yang dijalankan dan ketika step berakhir akan berhenti langsung dan diam sampai dioperasikan secara manual kembali untuk mengulangi siklus tersebut. Atau intinya kalau siklus linear itu dia cuma satu siklus. Dan kalau untuk siklus berulang ya perulangan secara otomatis secara terus menerus sampai di berhentikan rangkaiannya. Nah, selanjutnya ada langkah membuat sequence program. Ada 4, yang pertama tentukan dan atur posisi input output, yang kedua membuat sequence step, yang ketiga kondisi transisi urutan langkah, yang keempat mengaktifkan output. Nah, contohnya dalam pembuatan sequence program dapat memasukkan berbagai instruksi dan biasakan membuat program mulai dari instruksi paling awal. Nah, contoh nih, contoh aktifkan motor conveyor atas yaitu J3. Setelah 5 detik aktif, maka conveyor bawah Y12 akan aktif. Setelah Y12 aktif selama 3 detik, maka Y3 dan Y12 akan berhenti. Nah, dari contoh di atas, maka sesuai langkahnya, yang pertama kita tentukan posisi input dan outputnya. Kita tentukan dulu nih input outputnya, berarti kita butuhin pass button. Terus, kita butuh inputnya itu timer juga no. Nah, di sini ada dua timernya, 5 detik setelah Y3 aktif dan 3 detik setelah Y12 aktif. Berarti kita butuh dua. Selanjutnya outputnya yaitu outputnya kan dijelasin kita butuhnya Y3 sama Y12 doang. Kita udah tentuin. Selanjutnya yang kedua itu sequence stepnya. Nah, sequence step itu langsung kayak gini aja misalnya. Tekan PB berarti ngaktifin Y3 setelah timer aktif setelah 5 detik Y12 nya aktif. Nah, setelah Y12 aktif setelah 3 detik kemudian Y3 dan Y12 berhenti. Nah, sequence step tuh kayak gini dibuatnya. Selanjutnya, kondisi transisi yang dimaksud adalah bahwa Y12 baru akan aktif ketika Y3 sudah aktif terlebih dahulu selama 5 detik dan Y12 dan Y3 akan berhenti secara bersamaan setelah Y12 aktif selama 3 detik. Dan yang terakhir, pengaktifan output. Jika semua urutan benar, maka output pada program akan berjalan sesuai dengan instruksi. Nah, langsung aja kita ke percobaan. Yang pertama itu kita membahas percobaan mengenai siklus linear. Jadi di sini, ketika pas button on ditekan, barang logam akan masuk atau turun dan berjalan di atas conveyor. Setelah sensor proximity induktif aktif, maka
terjadi penyeleksian dengan dispense voucher ke 1, aktif setelah 15 detik, aktif dispense voucher ke 1 akan kembali ke posisi awal. Jadi ketika pas button start XUB ditekan, maka conveyor akan aktif dan dispense washer ini atau Y2 ini yang penahan barangnya itu bakal aktif juga bersamaan ketika pas button start ditekan. Nah, selanjutnya kalau dari gambar ini, dari programnya di gambar 5.1, setelah 2 detik si Y2 ini bakal kembali nih ke posisi awal. Namun si barang ini udah jatuh dan berada di atas conveyor. Dan selanjutnya ketika barang logam terdeteksi oleh X6, maka bakal mengaktifkan span washer cut 1 selama 15 detik. Setelah 15 detik dia bakal lagi dia bakal kembali ke posisi awal. Tapi kalau misalnya mau ngejalanin siklus tersebut, ya kita harus tekan ulang lagi pas button startnya biar barang yang ditahan sama Y2 ini bisa turun ke conveyor. Jadi langsung aja dibuat programnya di GX dulu. Kita versi seriesnya masih sama, efek CPU dan versi tipenya efek 2M, program tipenya ladder. Oke. Nah, selanjutnya kita ikuti seperti di gambar 5.1 ini. Kita buat aja dulu pada GX-nya. X7 dihubungkan ke timer ya. T0 kali ini Y2. Nah, untuk alamat Y2 ini itu kalian bisa lihat di modul 3 tentang MPSI itu ada Y2 itu apa, biar lebih jelas posisinya peletakannya di mana. Dan terus di sini kita tunjukkan timer T0K5, bukan, oh K2 2 detik doang. Outputnya selanjutnya X7 juga untuk mengaktifkan motor conveyor atas Y3. Selanjutnya ada X6 mengaktifkan. Nah, di sini Y11-nya itu kalau di GX ada kesalahan, kita gunakannya Y1. Y1 bukan Y11. X6. Lalu di sini T1. Jadi kalian harus paham juga ya di modul sebelumnya mengenai timer, kalian harus sudah paham. Y1 output, lalu Y1 di latching di sini. Ini lalu T1. Ini bukan K15 maksudnya, tapi K150. Itu biar selama 15 detik aktif. Tapi jika untuk agar lebih mempersingkat waktunya, gunakan saja 10 detik. Lalu oke. Setelah itu
di convert dan transfer setup biasa dicek device manager COM5 sudah sesuai ya di serial ceritanya 19,2 aja connection test sukses lalu oke. Lalu dipastikan kondisi itu PLC-nya dalam kondisi stop. Lalu di write to PLC, pilih parameter plus program, lalu execute. Kita tunggu sampai 100%. Nah, sudah 100%, lalu oke. Dan langsung disimak video menggunakan hardware-nya langsung berikut ini. Ya, pada kali ini kita akan mencoba percobaan siklus linear menggunakan hardware-nya langsung. Di sini kita menggunakan 3 input, yaitu ada pass button start, pass button stop, lalu ada X6 sensor induktif, dan instruksinya kita menggunakan instruksi timer dan outputnya kita gunakan Y2 lalu Y3 conveyor atas dan Y1. Jadi prinsip kerjanya ketika pass button start ditekan, maka conveyor atas dan Y2 akan aktif. Dan untuk Y2 setelah 2 detik, nah pas aktif kan si barang ini bakal jatuh ke bawah. Bakal jatuh ke bawah nih. Nah, setelah 2 detik dia bakal balik lagi ke kondisi awal kayak gini lagi. Nah, setelah itu barang kan bakal ke bawah sama conveyor. Nah, ketika terdeteksi X6, maka Y1 akan aktif selama 10 detik. Setelah 10 detik aktif, dia balik lagi ke kondisi awal. Dan jika mau dijatuhkan lagi barang ke conveyor, itu harus secara manual. Nah, maksud dari siklus linear ya kayak gitu. Cuma satu siklus doang dia bisanya. Dia nggak bisa berulang secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya mau diturunin barang lagi ke bawah, ya harus secara manual ditekan pas button startnya. Nah, baiklah kita perhatikan nih. Ketika pas button start ditekan, lupa di run. Nah, ketika pas button start ditekan, nah 2 detik dia balik lagi kondisi awal. Dan barang terbawa oleh conveyor. Jika barang terdeteksi oleh X6, mengaktifkan Y1 selama 10 detik. Setelah 10 detik, dia balik lagi ke kondisi awal. Nah, jika mau menurunkan barangnya lagi, ya tinggal ditekan lagi PB startnya. Nah, 1, 2, dia balik ke kondisi awal. Y1 aktif, menunggu 10 detik, dia balik lagi ke kondisi awal. Nah. Dan kalau dari programnya itu buat matiin Y3 itu dia tinggal tekan PB stop. Nah. Jadi siklus linear itu dia cuma satu kali doang, siklusnya sekali doang. Dia barang ini nggak bisa berulang lagi. Harus ditekan lagi secara manual pas button startnya. Selanjutnya, untuk melihat lebih jelas, kita lihat pakai monitor mode. Caranya masih sama, tinggal klik online, lalu klik monitor dan pilih monitor mode. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Jadi, prinsip timer kalian seharusnya sudah paham. Di pertemuan sebelumnya, timer 0 ini bakal aktif selama 2 detik.
dan timer satunya ini bakal aktif selama 10 detik. Nah, jadi ketika pas batas start ditekan, Y3 akan aktif bersamaan dengan Y2, namun Y2 dia aktif selama 2 detik saja. Setelah itu dia kembali ke posisi awal, dan saat sensor mendeteksi barang logam, dia bakal mengaktifkan Y1, dan setelah 10 detik aktif, dia bakal ke posisi awal lagi, karena di sini ada pemutusnya. Coba ketika pas batas start ditekan, nah, selama 2 detik dia balik lagi ke kondisi awal dan barang udah ada di atas conveyor nih. Ketika X6 deteksi barang, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia balik lagi ke kondisi awal. Nah, terlihat jelas nih, untuk mengeluarkan barang kan dia harus mengaktifkan Y2. Nah, Y2 ini nggak bisa aktif secara otomatis, jadi nggak ada perulangan. Namun jika mau dijalankan kembali, tinggal ditekan lagi nih X7-nya. Coba ditekan lagi, nah aktif lagi. Jadi untuk siklus linear ya, dia cuma satu kali siklus, dia nggak ada perulangan. Ini dilakukan lagi ini secara manual karena pas button startnya ditekan lagi. Oke. Nah, untuk sequence program di siklus linear ini, jadi intinya pas button start ditekan, maka Y2 dan Y3 aktif. Dan karena Y2 aktif kan dia mengeluarkan barang dan barang tersebut turun ke atas conveyor. Sampai di atas conveyor kan barang terus jalan sampai mendeteksi X6. X6 mendeteksi barang, dia bakal ngaktifin Y1. Dan setelah itu terjadi pemindahan kan. Dan selama 10 detik dia bakal balik lagi nih kondisi awal isi Y1-nya. Jadi intinya gitu, X7 ditekan aktifin Y2 dan Y3 barangnya. Karena Y2 udah mengeluarkan barang dan turun ke conveyor, conveyor membawa barangnya dong. Nah, setelah itu X6 mendeteksi barang, maka mengaktifkan Y1 dan terjadilah pemilahan. Nah, di situ udah ada urutannya kan, dari X7 urut sampai Y1, itu sequence programnya. Selanjutnya kita buat rangkaiannya di FX simulator. Oh iya, kita close it. No, kita buka FX, klik edit. Nah, sekarang kita langsung buat rangkaiannya pada FX sesuai dengan yang ada di modul, yaitu gambar 5.1. Sesuaikan input outputnya dengan yang ada di FX. Langsung aja kita buat input pertama itu edit header X20. NO, lalu kita pilih T0, tag NC, lalu Y, pertama itu Y0, itu outputnya, output. Selanjutnya kita buat flagging-nya. Kita buat output timernya T0 K20 untuk 2 detik doang. Oke, lalu di bawahnya ini kita gunakan X20 kembali untuk mengaktifkan conveyor X21.
Nah, lalu kita gunakan output Y1. Y1 kita matching. Nah, selanjutnya kita buat sensor X0, lalu tambahan dikit, lalu kita buat T1 NG. Lalu kita buat Y2 berarti outputnya. Selanjutnya, oh di sini. Selanjutnya kita buat latching, yaitu Y2 output. Oh, latching. Nah, pada rangkaian ini kita ada penambahan rangkaian. Jadi jika seperti ini, jika disimulasikan, ini pasti gagal nih. YX0 ini bakal mendeteksi terus ada benda karena Y2-nya terdeteksi terus. Saat maju ini terdeteksi terus. Jadi si YX0 ini bakal aktif terus mundur, bakal balik lagi ke posisi awal, tapi si X0 ini bakal deteksi si Y2 terus nih. Nih, berarti ini ya. Convert. Ini caranya ketika pas button saya ditekan, sorry kita belum ada ini, belum ada output dari timernya, yaitu T1K100 output. Nah, tinggal convert di white versi. Nah, perhatikan pas button ditekan, X0 aktif mendeteksi barang. Nah, setelah 10 detik nah, dia aktif lagi X0-nya. Karena si sensor ini mendeteksi ada barang di sini. Nah, jadi caranya ada tambahannya. Nah, walaupun ini mundur, sebelumnya dia aktif mendeteksi lagi, makanya dia aktif langsung nih. Jadi caranya edit ladder ada tambahan. Jadi ini dihapus dulu nih rangkaian ini. Sama prinsipnya. Sama, hampir sama, cuma ada penambahan. Kita buat ulang lagi, berarti X0 NO. Nah, kita tambahin Y1 NO. Selanjutnya, timer 1 NC dan output Y2. Selanjutnya di latching. Latching. Sorry, output Y2. Nah, di sini dimaksudkan ditambahin Y1. Jadi untuk mengaktifkan si Y2 ini ketika X0 mendeteksi barang dan Y1 ini aktif. Nah, jadi kalau misalnya dua kondisi ini nggak terpenuhi, Y2 nggak bakal aktif. Nah, tapi kan di sini jelas nih, Y1 aktif terus. Y1-nya aktif terus. Maka si Y1 ini harus diputus juga nih rangkaiannya. Jadi kita tambahkan Y2, tambahin jadi NC. Nah, kita convert. Jadi kalau di sini pas button start
maka Y0 aktif dan Y1 aktif. Nah, selama itu juga, nah sampai barang terdeteksi oleh X0, kan posisinya Y1 juga aktif. Y1 aktif sudah berubah dong, kontaknya jadi NC, terus X0-nya aktif, maka ngaktifin Y2. Nah, karena Y2-nya aktif, maka di sini jadi pemutus dong. Maka si Y1-nya balik lagi posisinya jadi NO. Makanya pas setelah 10 detik nanti, balik lagi kondisi awal, dia si Y2 nggak aktif terus. Oke, di sini ditambahin juga belum dibuat output dari T1-nya. T1 ke 100. Nah. Convert, lalu di work online. Complete di, nah perhatikan. Akan di start. Nah. Y0 Y1 langsung aktif. Nah, ini sih langsung aktif kan. Nah. Setelah 10 detik di sini Y2 bisa balik lagi. Nah, ini siklus linear nih, satu siklus doang. Jika mau diulang ya tekan lagi PB1-nya. Nah, lihat awalnya kan ini NC, ketika aktif dia berubah jadi NO, jadi mutusin si conveyor, jadi conveyornya nggak aktif. Nah, karena ini nggak aktif ya Y1-nya balik lagi kondisi awal, yaitu NO. Nah, perhatiin lagi. Nah, jadi untuk yang siklus linear seperti ini ya. Tambahannya ada sedikit perubahan, tapi kita ngikutin agar sesuai dengan simulasinya. Baiklah. Selanjutnya kita bahas mengenai siklus berulang. Siklus berulang hampir sama dengan cara yang tadi. Rangkaiannya cuma ada beberapa tambahan lagi untuk yang di GX. Jadi tambahannya itu timer terakhir atau output terakhir yang aktif, dia digunakan untuk ngaktifin output yang pertama kali diaktifkan. Jadi output terakhir alamatnya kita gunakan kontaknya sebagai pengaktifan output di paling awal. Nah, langsung aja kita buat di GX. Masih sama. Nah, selanjutnya langsung aja X7. Lalu ada X0. Oke. Sama aja ya berarti. Kok ini? Ikutin aja, sesuaiin. Berarti ini ada T0. Tetapin NC. Lalu ada X0, NC, lalu ada Y2 outputnya, lalu Y2 di-latching. Buat output timer 0-nya T0K20. Oke. Lalu dilihat lagi. Sini. Nah, ini nanti terakhiran dulu. Kita buat X2-nya ya dulu. Apa langsung aja ya? Langsung aja deh. T1 kita gunakan. Lalu X7, di sini ada X0, lalu ngaktifin Y3, Y3 di latching. Nah, selanjutnya ini ada X6, sama seperti rangkaian sebelumnya,
Cuma tambahannya ini emang di cuma tambahan timer doang, biar berulang. Lalu ada T1. Ada Y berapa ya? Y10, nah Y10 ini kita gunakan Y0. Bisa sama aja jadi Y1 lagi atau Y0 lagi. Bebas, karena fungsinya emang sebagai pemilah. Kalau dilihat di modul 3 emang sebagai pemilah. Langsung gunakan Y1. Y1 aja kita gunakan. Output. Kita latching Y1. Lalu kita buat output timernya ke 10 aja. Ya, sama. Nah, pada rangkaian ini, jadi nanti sama seperti siklus linier, jadi X7 bakal aktif, mengaktifkan Y2, setelah 2 detik Y2 balik lagi kondisi awal, dan Y3 nya udah aktif, barang sudah ada di atas conveyor, dan ketika barang terdeteksi oleh sensor induksi, ngaktifin Y1 setelah 10 detik, dia balikin posisi Y1 dan juga sekaligus mengaktifkan start di awal. Jadi nanti barangnya bisa turun lagi. Nih, langsung aja kita transfer dulu. Pastikan PLC keadaan stop. Parameter plus program execute. Oke, langsung saja kita lihat video yang langsung ke hardware-nya. Baru ada kesalahan sedikit di sini. K100 harusnya. Oke, langsung mulai to PLC. Di stop dulu. Lalu parameter program execute. Setelah itu kita perhatikan video berikut ini. Jadi pada kali ini kita akan melihat sistem kerja pada hardware-nya secara langsung dari program yang telah kita buat. Dengan menjelaskan siklus berulang, kita gunakan input X7 start dan X0 stop. Input lagi kita gunakan X6 untuk pendeteksian barang, lalu ada outputnya Y2. Lalu Y3 conveyor atas dan Y1 untuk pemilahnya. Jadi prinsipnya ketika pas button start ditekan, maka Y2 dan Y3 aktif secara bersamaan. Dan setelah 2 detik, Y2 kembali lagi ke posisi awal.
selanjutnya barang yang telah di atas konveyor akan terbawa sampai X6 deteksi barang tersebut dan mengaktifkan Y1. Setelah 10 detik, Y1 akan kembali ke posisi awal dan secara bersamaan mengaktifkan kembali Y2. Dan kita lihat percobaannya. Nah, ketika pas kita start, langsung secara bersamaan dan setelah 2 detik, Y2 kembali ke posisi awal, X6 deteksi barang dan mengaktifkan Y1. Nah, setelah 10 detik, Y1 kembali ke posisi awal dan Y2 juga langsung aktif. Nah, terlihat di sini barang sudah kosong, diperhatikan lagi. Setelah 10 detik. Nah, karena barangnya kosong, dia nggak bakal mengulangi sistem perulangannya. Karena di sistem tersebut, perulangan terjadi bakal terjadi ketika si X6 mengaktifkan Y1. Ketika X6 ini aktif. Kan karena X6 ini aktif, dia ngaktifin timer sampai 10 detik. Nah, karena ini nggak ada barang yang terdeteksi, maka tidak terjadi perulangan. Namun ketika kita tekan ulang, kita taruh barang kan, bisa kembali. Jadi siklus berulang ini bakal terjadi terus-menerus jika si barang selalu tersedia. Nah, jika untuk membentikannya langsung secara paksa, langsung press button stop. Selanjutnya, kita gunakan monitor mode. Nah, tampilannya seperti ini. Dua barang. Jadi, ketika pas button start ditekan, nah, langsung kan, nah, ini aktif 2 detik, sama aja kayak percobaan yang linear. Namun kita perhatikan saat T1-nya aktif. Sampai 10 detik, ini sampai 10 detik dia ngaktifin lagi nih di sini. Nah, aktif lagi kan? Balik lagi. Ketika barangnya udah nggak ada, aktif lagi sebenarnya. Ke atas, tapi karena barangnya udah nggak ada yang bisa dideteksi sama X6, maka perulangan tidak terjadi. Dan untuk mematikan rangkaian secara paksa atau seperti apa, rangkaian selesai atau emergency, langsung aja ditekan X0. Nah, semua langsung berhenti ke kondisi awal. Selanjutnya kita langsung buka ke FX. Nah, di FX kan rangkanya hampir sama, karena rangkanya sama ya, jadi tinggal ditambahin kontak timernya aja. Dan di sini kan untuk pengaktifan si Y0 sama si Y1 kan, nah kalau indikator di sini kan dia harus aktif ketika X20 aktif dulu nih, dan juga Y1 nya ketika X20 ditekan. Jadi harus ditambahin nih masing-masing di sini. Kita tambahin kontak T1. Start line, start line, T1. Kenapa kita tambahkan di Y1 juga? Karena kan di Y1 sebelumnya kondisinya sudah stop. Tapi kan, nah, sedangkan yang di hardware-nya dia jalan terus. Jadi kita tambahin aja T1 juga di sini. Selanjutnya di convert, lalu work online.
Nah, sekarang perhatikan kapas pensil ditekan. Nah, perhatikan kontak T1-nya. Setelah 10 detik, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, langsung aktif kembali. Ya, sekarang kita sudah memperbaiki kesalahan rangkaiannya. Gimana tadi sebelumnya saat ulang kedua Y1 conveyornya nggak aktif kembali, itu karena sebelum itu awal rangkaian ini kita gunain T1 tapi dia nggak bisa aktif buat aktifin si conveyor. Kenapa? Karena perubahan yang tadi jelasin, perubahan kontak dengan timer itu cepat sekali, tapi karena di sini ada pemutusnya Y2, jadi saat si timer sudah berubah, anggapannya si Y2 ini masih aktif, jadi ini masih NO nih, makanya si arus nggak ngalir ke Y1. Nah, makanya kita tambahkan untuk mengaktifkan Y1 ini, kita gunain lagi kontak timer 2 biar ada jeda waktu setelah T1 ini. Jadi setelah T1 ini aktif selama 10 detik, T2 bakal aktif setelah 2 detik kemudian, dan mengaktifkan Y1. Dan untuk mengaktifkan Y0 masih sama, gunakan T1. Nah, dilihat tadi convert ke online. Y1 aktif setelah 2 detik, Y1 aktif. Nah, terus menerus berulang seperti itu. Tambahannya ada beberapa perubahan yang ada tambahan, yaitu maksudnya ditambahin timer 2 ini agar ada jeda waktu biar si kontak Y2 ini kembali tertimbun biar ya satunya aktif. Baiklah, sekian. Jika ingin ada yang tanyakan, tanyakan saat tutorial. Dan pastikan kalian harus coba rangkaian dulu biar aku tahu kekurangan atau kesalahan rangkaian ini, biar aku pas tutorial tahu apa yang ditanyain. Oke, sekian.